ada beberapa babak yang mungkin perlu Lisa muntah. Diorang bagi saya campuran yogurt dengan benda-benda lain juga, bagi saya makan, dan benda tu dah buatkan saya mual untuk memberikan efek muntah tu. Abang tak menyesal ke? Abang tak pernah menyesal dengan dia. Masalah dia ya, sebab pada masa tu saya terkena pula sakit tekuk ni, saya tukar tulang belakang tu. So masa kita syuting tu, sebenarnya kalau kita tengok di panggung nanti nampak macam saya okey, tapi sebenarnya saya tengah tahan sakit tu dalam. Sambil berlakon kena tahankan sakit, so itu yang mencabarkan lagi keadaan. Abang sayangkan dia, faham tak? Abang boleh tak kalau jangan sayangkan dia sekarang ni? Mengharapkan yang baik-baik diterima oleh penonton, bukan saja cerita ini tapi juga cerita-cerita Melayu yang lain yang menunggu masa untuk ditayangkan. So mudah-mudahan industri kita bertambah rancak dan lebih mendapat perhatian daripada penonton.